kasih bang. Enggak bang, terima kasih. HP baru nih. Iya dong Jos. Kredit di mana Cel? Barangan kredit. Hadiah lomba lari nih. Lomba lari apaan lo? 17-an aja udah lewat. Lu mah kagak paham. Ini lomba larinya dari kampung sebelah. Widih, pesertanya siapa aja itu Cel? Gua, warga, polisi, sama yang punya HP. Buset, itu mau balik jamret. Cel, hei, kau jelas. Nantring aja di motor. Iya deh, lagi nyantai. Semalam gua ngeliat cewek lu, Cel. Boncengan mesra banget sama cowok. Ilok gorok kali lu. Bener, Cel. Mana orangnya dekil, jelek. Pakai sandal jepit lagi. Terus cowoknya pakai baju hitam. Iya, kan lu tahu, Cel. Lah itu mah gua, Benji. Loh, gue mau nanya nih. Apa? Bini lu pas lagi bunting, tidurnya telentang gak? Iya, telentang. Emang kenapa? Enggak salah lu, emang agak bahaya. Ya kagak lah, anak gue yang ketiga. Yang gue tahu Dun, nelen tulang ikan aja keselak, apalagi telentang. Maksudnya gimana sih? Gue gak ngerti. Nih, kalau gak percaya, lu telentang nih. Pantas, tangan telentang. Ya please. Mau kemana emang? Mau ke warung beli kopi. Gua tinggal dulu ya. Gua amat sih. Siapa Klis? Oh no, si Boneng, teman gua waktu orang. Perasaan tadi lu manggil Kaira. Oh, itu mana nama gaul. Kai. Ngomong yang bener lah. Lah emang apa? Emang gua salah? Ya salah. Kan gua sama dia tuan dia. Kenapa manggil kaya-kaya aja? Iya juga sih. Berarti gua manggil dia bang. Ya kudu sama yang tua mah. Bang Kai! Hah? Apaan? Bang Kai? Kalian aja bangke. Widi, senang amat rumahnya. Iya dong, apa lo? Korong aja, gawe yang kagak. Adik-adik gue lah gawe, Chris. Ya, Cel, gue bukan kagak mau ngajak. Lu keahlian kagak. Ini kagak gabung. Sekarang mah minimal kerja pakai duit, Cel. Ya, duit mah gue kagak gablok, Chris. Paling kagak mah ada orang dalam, Cel. Maksudnya? Orang dalam gimana sih, Chris? Ya harus ada orang di dalam. Kalau kagak ada orang, siapa yang membuka pintu? Eh, si Benji. Bang, mie ayam gua. Makan di mari. Oke, siap. Kasih ayam gak nih? Kasih lah. Lah, ini ayamnya mana bang? Oh no. Cibenye dikasih ayam. Tadi lu bilang disuruh kasih ayam. Nih. Ah, Cibenye. Del.
Seneng banget tuh Cel, kayak main kasmaran. Buset, gua dicuekin aja nih. Udah dulu ya sayang, nanti kita video call. Aku mau minjem HP dulu. Lampu lu, HP jadul aja mau video call. Justru tuh, gua mau minjem HP lu Jon. Mari gua pinjem. Kelakuan bae lo, mau video callan kagak modal. Tuh. Lama amat sih lu Cel, cuman video callan doang. Buset. Perhatiin, tekucekan aja. Tahu nih Jos, mata gua kayaknya bermasalah. Anterin gua ke dokter mata yuk. Kenapa mata lo? Lilipan kali? Bukan Jos. Lah, terus masalahnya apa? Gua tahu nih Jos, setiap gua buka dompet nggak lihat apa-apa. Buset, itu mah bukan mata lo yang bermasalah, tapi dompet lo yang kagak diisinya. Bang Jami, ya, gue mau nanya nih. Apa? Bang, kalau belum puasa, setan katanya pada diikat ya? Kata siapa lu? Kenapa kata Pak Ustad? Kagak. No, buktinya. Bisa aja. Iya nih Cer, lu punya kenalan Biro Jasa gak? Soalnya macam gue udah mau mati besok. Sekalian ganti kaleng. Udah sama gue aja. Apa pakai Biro Jasa? Udah mahal, lama lagi. Mendingan sama gue. Gue sudah bisa. Cuma ganti kaleng doang kan? Udah mari STNK-nya sama kuncinya. Serius nih Cer? Iya serius gue ini. Udah, no, mau tadi lah. Cer, lu ngapa bawa kaleng? Motor gua mana? Udah keluar belum? Lah, katanya motor lu suruh ganti kaleng. Ini gua ganti kaleng. Masih kayaknya motor gua ganti kaleng. Gua gak tau, kemarin ada gua. Waalaikumsalam. Getap amat deh Cel, ini udah kongkoh aja. Lah, emang udah jam berapa ini? Baru jam 3 Cel. Hah? Udah jam 3? Perasaan gua baru nebak. Ah iya. Hah? Masih tengah hari begini udah nanyain jam aja. Kopi tuh masih kebek begitu. Ya kudu Cel, dia tahu waktu, emang lu gak hidup waktu. Makanya lu Cel, kalau udah gak gablek HP, minimal punya jam. Kata-kata lu, dikata gua gak punya jam. Nih lu liat, nih lu liat. Mat, lu punya teko ajaib nih. Hah? Teko ajaib apaan? Ini mah teko ajaibnya. Coba gua liat. Ajaib dari mana? Di rumah gua juga ada, mau gua punya. Ben, kagak percaya amat sih mas. Semalam gua udah buktiin, gua gosok-gosok. Warginya gede. Gara-gara emak gua geroin, mungkin gua suruh masuk lagi ke dalam. Terus gua masih agak percaya. Ayo kita buktiin, kita cari tempat sepi. Ayo. Di sini aja yuk. Hah? Ayo. Nih, lu lihat. Mana? Gua keluar. Coba sini gua yang gosok. Gua kasih kalian satu permintaan. Gua Bang Jin. Wah. Ah, gua punya gua. Kamu yang ngeluarin. Gimana mau kasih permintaan? Sama petasan aja takut.